Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar dimanapun berada? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan rezekinya dan disehatkan jiwa raganya ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam anak rantau dari TKI Al-Hassa Hupup ya. Nah sekarang kerjanya berubah jadwal menjadi malam ya, siang untuk tidur, malam untuk bekerja ya, sampai jam 2 jam 2 menjelang sahur ya. Sekarang gak tidur nih, kerja malam ya. Selamat bekerja aja yang dimanapun berada, semoga tetap semangat ya, dan Ramadan Mubarak, semoga semuanya tetap sehat ya, berkahan, amin ya rabbal alamin. Nah, oke, sekarang saya jahit ini celana security, sambil ngejahit aja ya, profit. Biasa ini saya bikin celana dulu, celana kantong ya, kantong celana pinggir. Ini enggak perorangan ya, ini satu orang itu dua piece. Nah jadi ini ada namanya juga, seperti ini ditempel namanya seperti ini. Nah ini sekarang itu lebaran Ramadan itu, di sini itu enggak bikin baju buat Eid, buat lebaran. Ini semua bikin baju untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi ya. Ini juga di belakang, ini yang putih-putih itu semua bukan pakaian, tapi itu seperti kantong ya. Ini bikin kantong untuk di rumah sakit, bikin kantong yang di rumah sakit, nanti kan kalau udah ini dimasukin ke kantong itu ya buat apa namanya di rumah sakit, pakaian yang udah mau dicuci nanti baru dimasukin ke kantong, makanya ini bikin kantong-kantong. Nanti saya akan menunjukkan kan jahitan apa yang di belakang itu yang putih-putih semua itu ya. Nah ini juga di belakang itu tuh yang putih-putih itu bikin kantong ya, nanti saya akan ke sana melihat-lihat seperti apa mereka menjahit ya. Kalau saya ini jahit perorangan ya, ini karena bikin seragam, bikin celana ini security ya. Nah di sana nih. Halo guys. Halo, halo Den. Nah ini udah nyaut ya di sana. Halo Mansuri. Sugul intalhin. Aiyah, sugul alhin. Aiyah, masya Allah. Oke guys, sekarang saya mau memasang ini saku gamlok ya, seperti ini masuk gamlok. Ini udah dipasang seperti ini. Ini yang di bagian kirinya. Dan ini udah disiapin baju ininya, tutup. Dan ini juga belakang ada ininya, ada apa? Bordelnya, bordel. Dan ini juga udah disiapin seperti ini. Nah, udah dijahit, gamboknya seperti ini. Oke guys, mari kita memasang dulu ini bobok ya. Bobok, membobok, bobok, bobok, gamlok, kantong gamlok. Cepat dulu, keraraku. Nah, seperti ini masangnya. Jangan lupa ininya belakang, satu ini depan diituin dulu. Ini kan udah ada tanda, tandain pakai kapur. Nah, tinggal gini aja masangnya. Oke guys, nah seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kan udah ada ininya, prepetnya ya. Pas enggak nantinya, pas enggak. Pas.
pas ya nanti. Ini tinggal nempelin sini. Sini aja. Oke. Gamlok. Nah, ini begini kan dulu. Ini lalu tandain sedikit ujung sama. Ini ujungnya ya, ujungnya. Nah, ini dilipat seperti ini jahitnya. Ini di sesuaikan dulu, disuai. Nah. Ini kelihatan deh. Ini. Nah, jadi begini ya. Seperti ini guys. Tinggal ini balikin ke sini. Tinggal ini jahit dari atas ini sekitar satu sepatu. Nah, alhamdulillah guys, sudah beres. Nah, seperti ini. Jing. Aduh, makin lihat ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bobok. Gamloknya seperti ini. Gampang mudah. Ukuran 36 setengah ya, ukuran 36 setengah. Kalian masang ini sletingnya biar nanti nggak bolak-balik. Ini aja sletingnya seperti ini ditumpang. Seperti ini aja, ini disate sedikit kita dilipat. Gampang, nggak usah minta ganti sepatu. Nah, seperti ini aja. Nah, oke guys, dan semangat masang ini udah. Nanti saya mau jalan-jalan kelihat yang lain seperti apa. Ini jam berapa? Ini setengah dua pagi ya. Ini setengah pagi. Ini bekerja sampai jam 2 malam ya. Sampai jam 2. Aduh, 11 menit deui, 20 menit deui guys. Sekarang Min baya. Nah, oke guys, aduh, ini sebentar lagi jam 2. Nah, ini saya mau ngajak Anda dulu nih ke sini, saya melihat-lihat dulu ke sini. Nah, jeng. Nah, ini seperti ini jahitannya ya. Saya melihat dulu ini seperti ini nih jahitannya nih. Nah, ini seperti ini bikin karung. Ini bikin karung aja ini seperti ini. Nah. Karungnya ini seperti karung aja nih. Guys. Jing. Nah, seperti ini. Pakai tali ini. Ini nanti kayak sabuk ya, nggak tahu ini nih. Kis ini namanya. Kantong bag. Seperti ini. Kalau mau garap karung kayaknya cocok. Ini. Ayo guys. Halo. Halo, siapa lah Alkoi? Nah, ini nih di sini masih. Ada seperti pada kis. Ini kis, bukan kis. Nah, bukan gitu ya. Ada ini kis bag. Kis bag. Ayo amula, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kam degiga. Kam.
Kiss. Kam de giga. Ya ne time kam de giga time. Jam baru atas. Iya, ini sebentar lagi. Nah, ini ke sana. Nah, sampai ke sana. Ayo, baju merah. Sobir. Ini Sobir. Sama Isma. Cakap headset ya. Ini sampai. Halo, Mansuri. Alhamdulillah, koi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ini bikin tali. Ini buat itu yakis yang... Ini dipotong-potong seperti ini sebelum ditempel. Nah, ini pakai tanda, ini seperti ini nempel-nempelnya. Nah, guys. Nah, jadi pakai tali itu ditandain nih. Wah, Sendarsan, gimana AC? Wis, balo. Ke hale. Balo AC. Balo AC. Bayan Abang Gali mau. Aiwa. Kita mau bi manggali sah. Kita min India ya ne. Ke hale. ठीक है, एकदम बढ़िया. Hai. Oh. Ini ternyata dari India. Aiwa. Nah, India ternyata. Kalau India ke hale. Kalau Bangladesh Kemonase. Aiwa. Nah, ke sana. Sana udah pada pulang kayaknya. Nah, ini Nepali. Ayo, ada anak Nepali. Anak Nem Muhammad Taman Mansuri. Seperti ini. Baju lebaran bukan di sini itu. Saya juga kalau saya itu jahitnya bukan size yang banyak ya, bukan piece yang banyak, nah, yang sedikit-sedikit ini. Yang motongnya juga orang Indonesia. Makanya saya juga kalau kerjaan saya seperti orangan, perorangan. Aiwa istate bada. Oh, ini ya. Nah, ini India. Nah, seperti ini saya ini nih. Bikin ini gamlok. Nah, ini bikin celana kayak security. Kalau saya nih khusus security. Nah, ini masih banyak, besok aja. Nah, kalau saya, nah, gilirannya kerjanya seperti ini. Nah, dan modelnya seperti ini, buat ini tukang masak ya. Nah, saya kerjanya seperti ini, beda dengan yang lain. Yang lain ini juga sekarang banyak modelnya. Ini sakunya juga seperti ini. Nah, iya, ini saya mau sekarang itu alhamdulillah Ramadan ya, bulan puasa itu sekarang di Saudi ini dingin, jadinya kalau malam juga ini dingin, kalau siang sih hangat. Nah, aywa mudir tanggal ini tadi teman saya tadi aywa kois entah siangnya ada bentar lagi sahur. Hai, sahur. Sim minta India kalam is seri. Oh, India seri. Oh, berarti kalau di kita kan hampir sama dengan Arab ya, sahur. Ya, sahur lah India kalam India seri. Indonesia seri ada ibarat. Sim. Nah, kira ya nih Indonesia nih smell seri. Smell. Kita seri. Iwa ada. Indonesia seri smell. Iwa. Sensei ada English Ismail La Aywa Smell Basada Indonesia dalam Seri Sensei Mendi Seri Hendi kolam Hehehe Kita Seri Aywa. Nah, oke, guys, waktunya udah pulang. Ini mau pulang-pulang. Persiapan putur. Persiapan Hari Hada Seri. Kanakaiga. Aiyah, kanakaiga. Tertib akil alhin. Akil tertib salah. Tapi oh, basara kabar. Oh, sawihar. Nah, netken, cina. Nah, netken dulu lah, guys. Nah, ini situasi hari ini seperti ini. Aduh, jam 2 malam. Jam 2 pagi ini waktu kerja sampai sahur ya. Dari jam 10 malam mulainya. Tapi kalau pagi jam 10 siang sampai jam 4.
Nah, ini suasana malam. Sudah. Nah, ini tuh pada di sini dulu sebelum pulang ke kamar ya. Ini sini nongkrong dulu karena ini biasa internet gratis di sini tuh. Enak banget untuk nelpon. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, oke guys, videonya hari ini sudah Astrapul. Ini waktunya untuk sahur, persediaan. Ayuwa. Kemana sih, bye? Bye. Baya. Tunggu yuai. Yes, pinta. Yes. Kemana sih? Kois? Balo. Ayuwa. Mirinya. Kullu nafar kois. Insyaallah. Sikwal afiyah. Kurang barisan. Tata cenah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama.